Memasuki musim panen padi, kelompok tani di kawasan pesisir Pantai Pecal, Kabupaten Ketapang mulai melakukan aktivitas panen secara berkelompok, meski sejumlah sawah mengalami gagal panen akibat genangan air. Inilah suasana kesibukan kelompok tani di Desa Tuan-Tuan, Kabupaten Ketapang untuk memanen padi hasil tanaman mereka secara berkelompok. Dari keterangan sejumlah petani, panen kali ini tak berlangsung secara maksimal sebagai efek perubahan cuaca serta kondisi saluran pintu air yang banyak tersumbat. Kendalanya air susah keluar. Jadi kalau sudah dalam-dalam, kalau sudah kering-kering, tak bisa. Jadi tak bisa, tak belum bisa dibuatkan jalan naiknya, bah. Itu udah berapa lama sering kayak gitu tuh, Bu? Udah bertahun-tahun belum. Ini sampai ini tahun ini kami tak dapat beladang sama sekali, tak bisa. Udah tanam padi, tiba-tiba datang air, banjir. Jadi ada panen sama sekali. Tahun ini nih. Selain itu, petani juga menjelaskan akibat banyaknya genangan air dari curahan hujan yang terjebak di lokasi sawah petani tanpa ada saluran pembuangan ke tempat yang lebih rendah. Kami sih belum pernah melapor, cuman yang sama-sama kami itu memang udah minta, kata dia, supaya tah keluarkan sejenis barang model pipa pengeluaran air, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kalau kendala di sini, bisa kalau air basah kemungkinan kalau di musim keluar bisa dikeluarkan. Kalau ada jalan air itu bagus dah. Para petani berharap agar masyarakat dapat lebih mengutamakan untuk mengonsumsi beras lokal petani Ketapang, serta adanya perbaikan drainase dari pemerintah desa setempat. Dari Kabupaten Ketapang, Agustiandi, Ruwai TV mewartakan.